Sebaiknya harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Pemerintah kota punya segala infrastruktur untuk menyiapkan acara secara matang dengan tentu protokol kesehatan ketat dipenuhi dan dipatuhi. Nah, kalau acara itu dipersiapkan secara matang, saya pikir kejadian kerumunan berjubel-jubel seperti kemarin tidak terjadi. Pemerintah kota bikin kegiatan yang kemudian itu menimbulkan kerumunan massa. Nah, menurut saya ini paradoks. Saya pikir mudah-mudahan ini bisa dibenahi dalam kegiatan-kegiatan yang akan datang. Kami sebenarnya tidak peduli apakah warnanya seperti apa. Yang jelas memang tes yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya ini kan sangat masif sekali. Terutama kepada para orang-orang yang melakukan kontak erat terhadap yang positif.